Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Oke guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video di sini, sparring jurus keris guru besar pencak silat Malaysia. Jadi langsung saja guys, ini berkenaan dengan pencak silat ataupun silat yang ada di Malaysia guys. Dan saya penasaran sekali karena saya itu ada jiwa-jiwanya gitu. Karena saya juga mengikuti sebuah perguruan, ya perguruan silat yang ada di Indonesia. Jadi saya kayak penasaran aja dengan silat yang ada di Malaysia seperti itu. Karena gini guys, semua pencak silat, semua anggota ataupun seorang yang ikut pencak silat itu sama darahnya ya, darah seorang pendekar sih ya. Tapi saya bukan pendekar. Tapi nggak apa-apa lah, kita lihat ya di sini. Let's go. Wow. Oh, kakak beradik nih. Yang putih. Yang putih kakaknya nih. Oh, yang putih. Oh, ternyata kakaknya yang hitam guys rambutnya. Berarti nggak banyak pikiran dia. Wow. Oke. Pertumbuhan seni silat lincah Malaysia. Wow. Asik. Wow. Ini harus dilakukan oleh ahli ya guys. Kalau nggak ahli jangan sampai coba-coba ya. Ja, mantap. Wow, tegang saya ini. Asik. Beh. Kaki, main kaki dia. Oke, kunci. Oke. Wih, mantap. Waduh. Saya kira udah dikunci tadi tuh. Beh, mantap. Ah, kuncinya mantap ini. Wow. Tapi namanya juga panglima, jadi bisa guys untuk meloloskan diri, guys. Oke,
cekek langsung diambil tangannya. Oke, lempar. Oke. Ini banyak belajar kalau kita sebagai muridnya ini banyak belajar nanti, guys. Dengan gerakan-gerakan mereka itu. Oke, itu kan. Wow, udah nih. Udah enggak bisa dia. Dari kunci kan. Keren kunciannya, guys. Wow. Kagum. Salut, bangga. Kunciannya keren banget. Oke, udah selesai. Wow. Oke. Tadi apa namanya itu silat lincah ya, guys. Oke, kita coba tengok di sini. Apa nama tuh? Seni silat lincah Malaysia. Oke. So, this is so amazing banget kalau menurut saya. Wow. Ini senior ya. Masya Allah. Memang best sangat lah kalau kita tuh suka olahraga, suka melakukan suatu hal yang memang dicintai oleh banyak orang tuh memang best sangat, guys. Terutama pencak silat ataupun seni silat nih. Sebab seni silat nih, olahraga silat, olahraga memanah dan lain sebagainya itu sangat membuat tubuh kita tuh menjadi lebih segar, lebih bugar, bisa dikatakan juga awet muda. Tapi kalau pikirannya tenang, tapi kalau nggak tenang, guys, aduh, mumet, guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya. Dan terima kasih banyak. Salam dari Indonesia ya, buat silat lincah yang ada di Malaysia. Salam dari saya dari Perguruan Seni Bela Diri 3 Serangkai. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.